Thank you.
Hai guys, kalian untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan masih pakai cara manual yang kayak gini nggak? Kalau masih, kalian harus tonton video aku ini sampai habis, karena aku akan kasih tahu kalian aplikasi yang memudahkan kita untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, bahkan utang dalam satu aplikasi aja. Jadi, aplikasi ini akan sangat membantu kita dalam mencatat pendapatan ataupun pengeluaran dimanapun dan kapanpun kita mau. Kalian bisa cari aplikasi ini di App Store atau Play Store. Nama aplikasinya adalah Buku Kas. Kalian tinggal download, terus kalian masukin nomor kalian dan minta konfirmasi kode OTP-nya itu bisa lewat SMS, WhatsApp, atau telepon. Terus kalian tinggal masukin aja kodenya di situ. Nah, terus kalian masukin nama bisnis atau nama pribadi. Di sini aku masukin Manik Bainat, terus nomor telepon, dan aku pilih yang pemakaian pribadi. Dan untuk monitor pendapatan. Nah, kalau udah kalian tinggal klik OK, dan di sini tuh aku udah coba beberapa kali dan sangat membantu aku. Nah, jadi di aplikasi Buku Kas ini ada 3 fitur, ada hutang, transaksi, dan profile. Nah, untuk bagian yang profile itu nomor kalian, terus di bagian bawahnya itu kalian bisa unduh laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Dan di sana juga ada laporan laba rugi, hutang piutang, dan laporan pelanggan. Dan untuk di bagian transaksi, kalian bisa lihat laporan bulan ini, bulan lalu, semua, dan hari ini atau minggu ini. Untuk aku kasih contoh, kalian bisa klik tambahkan transaksi. Terus kalau mau input pemasukan, kalian klik yang pemasukan. Terus kalian masukin jumlah pemasukan kalian hari ini. Misalkan aku 300 ribu, itu penjualan Shopee aku hari ini. Aku tulisnya uang Shopee. Terus kalian tinggal ke bawah aja. Dan kalian klik simpan transaksi. Nah, transaksi kalian udah tersimpan di aplikasi ini. Nah, untuk pengeluarannya sama caranya, kalian tinggal tambah transaksi, terus kalian ke bagian pengeluaran, tulis pengeluaran kalian hari ini. Misalkan aku pengeluarannya itu adalah 22.000 hari ini untuk beli makanan atau minuman, dan aku tuh tadi jajan di Indomaret. Aku tulis jajan Indomaret. Terus kalian bisa klik detail barangnya itu apa, misalkan es krim atau apa. Terus kalian bisa pilih metode pembayarannya, tadi aku pakai tunai. Terus kalian juga bisa pilih untuk dicantumin struk pembayarannya, terus simpan transaksi. Nah, kalian juga bisa download laporan pengeluaran atau pemasukan kalian, tinggal klik laporan itu, terus bisa di-download dalam bentuk PDF atau Excel. Tuh, hasilnya akan kayak gini. Terus selanjutnya ke fitur hutang, kalian bisa klik tambah pelanggan. Terus kalian klik nama orang yang kalian pinjam uangnya atau yang kalian pinjamin. Terus nomor teleponnya juga. Kalau udah, kalian klik simpan. Nah, terus ada memberi atau menerima. Kalau misalkan kita yang ngutangin, kita klik memberi. Terus misalkan 90.000 untuk beli tas, kalian klik 90.000, terus detailnya tuh beli tas. Kalau ada struknya, kalian fotoin struknya atau gambar tasnya. Terus kalian tinggal klik simpan transaksi. Dan kalau misalkan di saat itu juga kalian minjem uang dia, kalian bisa klik di situ berapa jumlah yang kalian pinjam, terus untuk apa pinjamannya, misalkan jajan di kafe. Terus kalian tinggal fotoin aja struknya atau makanannya dan simpan transaksi. Dan otomatis hutangnya itu akan kepotong sendiri kayak gitu. Terus kalian juga bisa pasang pengingat pembayaran. Misalkan 1 minggu dia akan bayar, kalian klik aja 1 minggu dari hari ini. Terus kalian bisa ingetin teman kalian untuk bayar utangnya, tinggal kalian share aja via WhatsApp juga bisa. Gampang banget pakai aplikasi ini. Kalian juga bisa ngelihat laporan dari PDF atau Excel tentang hutang piutang kalian. Dan kita juga bisa lihat laporan keseluruhan hutang kita atau orang yang utang sama kita.
Tuh kayak gitu laporannya. Jadi kita enak untuk nagihnya dan gak perlu nginget-nginget lagi siapa yang ngutang dan siapa yang kita utangin. Membantu sekali aplikasinya.